Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di My Channel di Sang Rival. Kali ini saya berada di area zona utara, tepatnya di belakang gawang, area safety zone. Nah, ini kondisi di area belakang gawang ya, yang semakin hari semakin rapi dan semakin bersih. Nah, ini juga sudah ditambah rubber floor-nya yang di area belakang gawang ini. Kita akan bergeser ke arah zona barat. Nah, ini pemasangan rubber floor yang baru. Dia sudah kering. Ini dipasangnya kemarin. Nah, ini kemarin ada nanya juga fungsi besi atau barrier ini fungsinya untuk mencegah atau masuknya penonton dari tribun. Contoh dari zona utara nih, paling depan, antisipasi untuk penonton masuk ke dalam melompat. Ataupun supporter. Nah, ini yang di area zona blockout barat laut sudah di rubber floor juga. Ini sampai batas penutup got ini. Nah, ini untuk area barrier zona blockout barat laut. Kita akan bergeser ke arah zona barat. Nah, ini sudah masuk zona barat. Di mana zona barat ini area untuk jalur atau akses menuju ruang medis, dia sudah full di rubber warna merah marun. Ini kita akan lewat jalur rubber floor ini ya, akses yang ke ruang medis. Nah, ini ruang medis. Ini sudah kering ya, rubber floor-nya. Nah, ini contohnya. Sudah tidak lengket. Nah, sekarang kita memasuki area lorong masuk dan keluarnya para pemain.
Nah, ini untuk rumput yang di lapangan utama sudah semakin hari semakin menghijau dan semakin rapat, tingkat kerapatnya semakin meningkat. Contoh seperti ini. Ini rumput yang tunas baru dan di area tengahnya juga sama nih. Pas sambungannya sudah tertutup sebagian, walaupun masih belum maksimal. Nah, ini posisi tangga portable sudah digeser kembali untuk akses turun dari tribun maupun sebaliknya ya, untuk naik ke tribun. Nah, ini untuk area belakang gawang, maaf, belakang bench pemain tamu, dia sudah di Rubble Fru juga. Nah, ini untuk kondisi di area block out zona barat daya. Nah, ini kemarin masih belum di Rubble Fru, kan sudah rapi ya semua ya. Zona selatan, zona timur, zona barat, dan sisa sedikit lagi zona utara. Nah, ini bisa dilihat ya, tingkat kerapatan rumputnya semakin terlihat. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.